Kalau azan maghrib awal 3 minit, dah sudah jam digital masjid awal 3 minit, lepas tu ahli qariah stopkan Bilal dan azan balik waktu sebenar. Orang yang dengar azan pertama dah makan, adakah puasa batal atau sah atau kena ganti? Ada kes orang ni, Tok Bilal bang awak. Tok Bilal apa perut lah, dah nyahu tulang lagi tu. Dia nak kira, nak rembak awal saja. Dia begini, kalau malam kita makan-makan-makan, siang dah lagi ni, maksudnya subuh dah lagi. Jadi yang mana kita yakin? Sudah siang ke atau masih malam? Masih malam, berarti orang yang tersalah makan terlebih masa, menang belah malam, dimaafkan. Kenapa hak yang kita yakin ialah malam? Yakin dengan hak kita ragu, sudah siang ataupun belum, itu yang diragu. Yang yakin masih malam. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tak boleh dimenangkan oleh keraguan. Menang yakin semua. Tapi bila siang hari, dengan nak malam ke, malam kedak hari ni. Maknanya buka kedak hari, garik kedak hari. Kalau siang tu yang kita yakin. Yang kita ragu, ialah malam. Malam kedak hari. Yang kita yakin, siang. Bila salah, batal. Itu kata Pak Mazhab batal. Dia ada kau kata tak batal, tapi kau tu kau merjuh, kau yang dilemahkan. Ada satu lagi kau syah dipanggil, kau yang ganjil. Jadi begini keadaan dia. Kalau jenis masuk waktu maghrib ni, dia ada beberapa martabat. Maghrib ni maksudnya buka puasa. Martabat paling tinggi sekali ialah mata sendiri nampak ghurubus syam, tenggelam bulatan matahari. Matahari bulat, ni kaki langit. Ni kaki langit. Ni bulatan. Lagi ada bulatan ni lagi siang. Tak boleh. Bila hilang, ada sikit ke copeng dekat masa sunrise, matahari nak jatuh. Ada sikit ni dapat. Belum ghurub dia panggil. Ghurub ni hilang. Yuk. Nampak? Ni bulat nampak. Guruk ni benda. Tinggal sikit dah. Sah. Hilang teruk. Hilang. Budak tang masuk lah. Masuk di kaki langit tu. Jangan masuk atas rumah Pak Umar. Patak dia. Itu baru nang suku. Kaki langit tu kalau nampak. Zah hilang panggil guruk. Arab panggil guruk. Melayu panggil hilang. Waktu hilang tu dipanggil maf'ilun. Maghribun. Waktu hilang budak tang matahari. Ganyu panggil garik. Jadi kalau boleh tengok dengan mata gelang gitu, bang tak bang pun boleh makan. Tergelang dah matahari, yuk masuk. Tak bang lagi, duduk bilang baru mandi, nak pergi bang. Boleh makan. Batulah waktu yang paling betul untuk maghrib. Dan waktu yang kita pakai sekarang di Malaysia, kita pakai tengok matahari ke atau kita pakai mandi? Tengok jam. Lepas tengok jam, benda kita kena tengok. Takwin. Tahan lagi. Itu semua tu martabat rendah mereka. Maksudnya orang tengok diri dengan mata matahari tergelang, boleh makan. Boleh makan garik. Nampak? Walaupun dalam takwin kata tak masuk lagi. Mata sendiri tengok, itu paling betul. Dia sama macam Kaabah kan. Paling betul orang yang semayang dalam Masjidil Haram, yang nampak Kaabah. Yang semayang dalam Masjidil Haram tak nampak Kaabah, kurang betul. Tak ada nak lawan orang dalam. Bukan tak sah, tak ada lawan orang dalam. Apa cara sekali pun, pakai bedih, pakai bang, pakai ketung, pakai takwing, pakai kelendar, tak ada lawan orang yang nampak sendiri. Jadi kita tak nampak. Faham lagi? Kalau kita duduk di Pantai Barat, nampak matahari di kaki langit. Kita sini tak nampak lah pasal lindung dengan bukit, dengan rumah, dengan pokok, dengan apa. Maka takwim kita itu dikeluar bukan anak hari. Setahun sekali. Tahun sekali menggunakan palak. Ilmu palak ditulis. Ilmu palak ni dimaaf 1 minit, 2 minit, 3 minit. Macam kita kawal sama orang. 3 minit, maaf. 2 minit, maaf. 1 minit, lagi dimaaf. Maksudnya, bila palak ini dibuat tahun sekali, kadang-kadang lari 1 minit, kadang-kadang lari 2 minit, kadang-kadang lari 3 minit. Lebih pada itu banyak dia panggil.
Sama macam buat jadual waktu air pasang, air subuh. Pergi jabat perikanan, dia dah keluar satu jadual. Bulan April 2021, nitah jadual. Nah, satu hari bulan April 2021, air pasang dua kali. Pagi sekali pukul 8, petang kali pukul 7.30. Ha, pagi pasang 0.8 meter. Petang sekarang 1.2 meter. Nah, cemugi sekarang. Okey, pukul 8 pagi, cemugi tengok air pasang. Kadang-kadang dia jadi 8 pagi, air pasang tu ialah 8.3 minit. Ha, tu panggil dipanggil tidak tepat. Kerana ilmu tepat, ilmu Allah dia. Maka dimaaf kita guna kalendar, guna takwim. Jika lari 1 minit, 2 minit, 3 minit. Kita dapat jadual buka puasa. Maiding Mall, 7.15, contoh. Kedah Batal, 7.16. Jabat Agama, 7.14. Boleh pakai belaka. Yang tak boleh, lari lebih pada 3 minit. Dapat hak jaya masa, lapang suku buku. Haa, dah boleh pakai ni. Nah, faham lagi? Jadi, apabila kita tersalah 3 minit dan ke bawah, dimaaf pada syarat. Nah, mengikut mana? Mengikut kalau ada jadualnya, takwimnya begitu. Contohnya, patutnya berbuka 7.15. Nah, dia berbuka awal 7.16. Atau 7.14. Bukan sengaja tersalah, dimaaf. Nah, kerana bukan dengan melihat. Menggunakan takwim semata-mata. Nah, cuma dalam kes pekah, memang begitulah. Bila kita tersalah sebelum daripada berbuka, salah dibuka awal, jadi gitulah. Yang kata maaf, bila kita terlupa kita sedang berpuasa, kita pergi makan awal. Itu tidak batal. Kerana ada hadis, man soma fa nasiya. Orang yang berpuasa, lepas tu dia lupa. Ha, dia lupa, baru tidak batal. Bahan sepuyuk orang. Ha, ni dia puasa, dia tidak lupa. Dia gaduh di buka awal. Ha, itu berlaku sekali. Ladang itu, pukul 6 lebih. Bang. Orang makan. Lupa orang gila, bang. Mah, dia pergi main spekas surat. Allahu Akbar Allah. Bukanya, ada 3 orang buka. Dan awak ke mana? 6.30. Nah, ayuh main budak orang dah bersihat, dia pergi bang surat. Nah, dia kaduk. Ada orang bangsa bangun poker dia, orang tua. Dia tidur nyanda pahusia, kan. Orang tua dia tak ada nak pergi mana-mana. Dia nak 5.80. Laki bahan tanah lah betul, berhati kerah lah. Duduk seorang. Nah, dia anyuk gitu. Orang bangsa bangun, nganyai-nganyai mata, minum air. Dia ingat garik. Asal tak mayangi garik apa. Nah, orang tua. Nah, batal puasa. Nah, jadi kita sekarang, bila orang bang, kita biarlah tengok 2-3 perkara. Takwim tu dah, 7.15. Jam itu betul, 7.15. Bunyi pula orang bang, 7.15. Ha, tu cara dia. Ha, seri tu bila. Tu bila jadi berhati-hatilah. Nah, ha. Orang nak bunuh orang kampung tu. Sebab dah. Dah berapa hutik kampung ni kotor ni. Dah panasan. Neh, tapi taklah nak bunuh tapi marah. Tengok online internet tu marah lah. Marah, neh. Marah ke Tok Bilal se, marah ke hukum syarak. Apa takkan dah boleh maaf, batal juga ke? Tak ada kau ke tak batal? Lagi nak jawab gua ni. Kalau ada kau tak eh, dia kabar kau tak eh. Neh, tapi kau syah tu, kau ganji tu, tak batal. Neh, Wallahu'alam, Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم